La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat-sahabatku ngaji online yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama channel kami Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tartil 6, yaitu tentang nun iwad. Di mana nun iwad itu artinya nun tambahan, ya teman-teman. Setiap tanwin seperti ini ya teman-teman. Yang ini iqra yang bergaris bawah. Contohnya, setiap tanwin bertemu dengan hamzah wasol, bertemu dengan hamzah wasol, bila dibaca wasol, dibaca terus lanjut. Contohnya mansyura, mansyuron, iqra langsung ke sini. Itu bagaimana cara membacanya? Berubah menjadi nun yang berharokat kasroh. Jadi hamzah wasolnya berubah menjadi nun berharokat kasroh atau ni. Dan tanwinnya menghilang serta dibaca pendek. Jadi tanwinnya ini menghilang menjadi satu, jadi menjadi harokat fathah. Kalau tanwinnya itu fathatain menjadi harokat fathah, kalau dumatain menjadi hanya berupa duma, terus kasrotain berupa menjadi kasroh. Seperti itu ya teman-teman. Oke, bagaimana cara membacanya? Oke, kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah. Namun sebelum itu, jangan lupa share, like, dan subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi nun iwad, tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasolnya berubah menjadi nun kecil berharokat kasroh ni, seperti itu. Kita langsung baca. Perhatikan baik-baik panjang pendeknya ya teman-teman, dan juga dengungnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kita ulang, kita lanjutkan ke sampai ke kitabak, wasalkan sampai ke kitabak. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bagaimana teman-teman? Paham ya untuk nun iwad ini nun tambahan. Jadi hamzahnya diganti menjadi nun yang menjadi pengganti hamzah. Itu intinya nun iwad itu. Nun yang menjadi pengganti hamzah wa wasol. Kita ulang sekali lagi biar bagus bacanya, ya teman-teman. Perhatikan baik-baik dan ditirukan. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat Quran 36 ayat 79 sampai 80. Jadi dua ayat. Ini contoh yang ada yang dua ayat ya teman-teman. Kita lanjutkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Perhatikan baik-baik. Alimunil mun tadi kan tanwin. Tadi ron tanwin an bertemu dengan hamzah wasol. Ini allazi allahu huruf a yang huruf hamzah yang ada di awalan kata itu pasti, itu pasti namanya hamzah wasol ya teman-teman. Pasti kayak yang ada al itu pasti itu namanya hamzah wasol. Terus huruf fi'il juga iqra, ini kan fi'il. Iqra. Iqra fil amar. Iqra. Iqra itu hamzah wasol ya, teman-teman. Kalau seperti ini antum ini bukan hamzah wasol. Apalagi yang awalah ini bukan hamzah wasol. Ansyaah ini bukan hamzah wasol, hamzah biasa. Ya, teman-teman. Kita perhatikan baik-baik. Tanwinnya, tanwin un bertemu dengan hamzah wasol. Ini jika diwasolkan ya teman-teman. Soalnya dibaca ayat 1 sampai ke ayat 2 diwasolkan, diteruskan maksudnya. Jadi maka kalau diteruskan menjadi ni, hamzah wasolnya diganti menjadi ni. Terus tanwinnya menjadi u, seasalnya jadi un, mun menjadi mu, pendek ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaqin qara wa rabbukal akram الذي علم بالقلم Lanjutkan ke bawahnya. Ini tadi u an e un sudah, sekarang yang in, yang kin, tanwin in bertemu dengan hamzah wasol, maka di ni diganti dengan ni hamzah wasolnya ya teman-teman. Tinnya menjadi ki, menjadi harokat kasroh, bukan kasrotain, tanwinnya dibuang menjadi kasroh. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد seperti itu bukan Ahadun Allahu Somad bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi hamzah wasal Allahunya itu A-nya diganti menjadi Nillahu seperti itu. Qul huwallahu ahadun Allahu Somad.